PSIS Semarang selama ini memang dikenal sebagai klub Liga 1 yang banyak melahirkan pemain lokal berkualitas bintang. Beberapa di antaranya bahkan menjadi langganan timnas Indonesia. Sebut saja nama Pratama Arhan yang saat ini bergabung dengan klub Liga Jepang, Tokyo Verdy. Kemudian ada Alfranda Dewangga yang menjadi andalan timnas Indonesia di beberapa event internasional. Selanjutnya ada juga Setian David Maulana yang turut berjasa membawa Indonesia merebut medali perunggu pada SEA Games 2017 dan Fredian. Wahyu yang turut mengantarkan Indonesia meraih juara di ajang Piala AFF U22 tahun 2019 lalu. Dari sederet nama pemain lokal di PSIS, Semarang itu siapakah yang memiliki nilai pasar paling tinggi atau termahal? 1. Setian David Maulana. Pemain yang menempati posisi sebagai penyerang sayap ini kerap menjadi langganan timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Setian David pun menjadi pemain termahal di jajaran pemain lokal PSIS Semarang. Dengan nilai pasar atau market value 275.000 euro atau sekitar 4,33 miliar rupiah. 2. Fredian Wahyu dan Alfa Andra Dewangga. Dua pemain lini belakang PSIS Semarang ini masuk dalam jajaran pemain lokal termahal atau dengan nilai pasar cukup tinggi. Fredian dan Dewangga memiliki nilai pasar 250.000 euro atau setara 3,94 miliar rupiah. Nilai pasar kedua bek lokal ini bahkan sama dengan bek PSIS Semarang asal Inggris berpaspor Sierra Leone, Ali Sesai. 3. Harinur Yulianto. Harinur Yulianto bukan lagi pemain muda. Striker yang juga dipercaya menyandang ban kapten PSIS Semarang ini sudah menginjak usia 32 tahun. Meski demikian, performanya di lapangan masih impresif. Ia bahkan sudah mencetak 2 gol selama tampil di Piala Presiden 2022. Oleh karena itu, tak heran jika Harinur dihargai cukup tinggi, yakni 225.000 euro atau setara 3,54 miliar rupiah. 4. Wahyu Prasetyo dan Wawan Febrianto. Wahyu Prasetyo bergabung dengan PSIS Semarang sejak 2020 lalu. Performanya yang apik saat mengawal lini pertahanan PSIS Semarang membuat ia masuk dalam jajaran pemain lokal dengan nilai pasar tertinggi atau termahal, yakni 200.000 euro atau setara 3,15 miliar rupiah. Pun demikian dengan Wawan Febrianto yang baru bergabung dengan PSIS Semarang setelah dibeli dari Borneo FC. Pemain yang juga berprofesi sebagai anggota TNI berpangkat Sersan 2 itu memiliki nilai pasar 200.000 euro. Itulah pemain lokal PSIS Semarang yang memiliki nilai pasar paling tinggi yang bisa kami rangkum.